masa ketua KPU kerjanya nggak galau, bagi saya nggak ada istilah kayak gitu. Nggak ada. Kerabat Andalas TV, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang mantan aktivis ya. Pengusaha, dan dulu dia pernah menjadi orang independen, kemudian terjun ke politik, dan kemudian memilih jalur profesional menjadi pengusaha. Siapa dia, nanti kita akan berbincang lebih jauh tentang aktivitasnya dan apa-apa saja yang melatari jejak-jejak langkahnya tersebut. Yang bersangkutan adalah Wirya Pansuri. Selamat siang, Bang. Siang, Budi. Siang. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Ini sudah lama enggak muncul ini? Iya, kok. Sudah mungkin sudah berapa tahun ya. Sudah beberapa tahun, kan? Untungnya udah ditelepon saya. Ini orang, ini senior ini kemana ini? Gitu kan? Saya juga tumben udah bisa telepon ini udah bertahun-tahun. Kebetulan ada momen untuk telepon gitu kan. Bang, ini perjalanan Bang ini cukup panjang ya, sejak mahasiswa tipis gitu kan. Memilih jalur organisatoris. Kenapa bisa seperti itu? Ya, dulu waktu mulai dari SMA kan juga sudah aktif di kegiatan siswa ya. Siswa ya. Kita OSIS juga dulu jangan. Nah, dulu saya pramuka aktif. Pramuka. Pramuka ya. Sama. Sama ya. SMP, SMA itu waktu saya SMA 1 di Pariaman itu saya di pramuka. Jadi kalau SMA-nya SMA 1. SMA 1 Pariaman ya. Jadi ketika kuliah aktif di OKP kan. Tapi saya enggak di intra universitas, saya enggak aktif. Justru di extra universitas saya. Iya. Di zaman-zaman Orde Baru ya organisasi saya pendiri Golkar kan, saya di GEMA, Gerakan Mahasiswa Kosoro waktu itu. Jadi pengembangan dan pembentukan karakter itu sebenarnya lebih banyak ketika kita waktu mahasiswa. Mahasiswa ya. Jadi idealis, cara berpikir dan pilihan itu kan ketika itu dibangun kita mahasiswa itu. Jadi kalau ada adik-adik, ada generasi muda sebenarnya membangun karakter itu ya di masa-masa perguruan tinggi itu, dari kuliah itu. Tapi nggak tahu ya sekarang apakah dunia kampus sekarang beban semesternya, beban akademisnya ya, diberikan yang peluang, terlalu padat ya. Diberikan peluang untuk bisa mahasiswa ikut aktif misalnya. Saya di zaman tahun 95 sampai reformasi itu boleh dikatakan saya termasuk yang mendapat fasilitas pengkaderan yang memadai, memadai sampai pelatihan kepemimpinan nasional di Jakarta, sampai mengikuti penataran-penataran yang dulu mungkin orang di daerah belum bisa mencapai itu. Saya sudah mengikuti itu di umur saya masih tahun 2 gitu kan, tahun 96, 97 waktu itu, 95. Jadi, sudah banyak bekal yang sudah alhamdulillah sampai pengkaderan tingkat nasional itu yang diadakan oleh Kemenpora waktu itu misalnya. Jadi memang itu yang salah satu entry point dan itu kan merubah cara kita berpikir sebenarnya. Jadi kalau saya itu kalau karakter cara pikir kita saya mungkin lebih Nusantara kata orang sekarang ya, lebih NKRI lah kata orang. Karena saya nggak memikir, oh saya harus berisi orang Pariaman atau orang Padang atau orang enggak, ternyata kan istri saya orang Jawa. Jadi, dan itu buah dari cara itu telah ukur juga ya? Ya salah satu cara berpikir kan. Jadi, memang kita ada orang tua mungkin mempengaruhi, keluarga juga mungkin ada seperti itu. Tapi cara berpikir kan nggak seperti itu lagi. Nggak terlalu orientasi gitu kan. Itu mungkin yang salah satunya. Nah, berbarengan dengan itu, saya tamat kuliah 98, 99, reformasi kita ikut. Termasuk juga memotori pergerakan mahasiswa di Pariaman waktu itu kan. Dan di 2003
tiga yang di Imapar ya? Imapar. Ikatan Mahasiswa Pareman. Ya. Jadi aktifnya Mahasiswa Pareman itu ya ketika kita di tahun 1999 itu berkumpul dan membentuk presidium dan mengaktifkan kembali organisasi itu yang sampai sekarang alhamdulillah dia itu masih melanjutkan masih, ya, generasi ya, itu ya. Nah, terlepas dari dinamika ya wajar lah organisasi kan. Nah di umur 29 tahun saya sudah di menjadi ketua KPU kan di 2003. Siap kuliah langsung? Iya, saya kuliah, saya nikah 2001, 2003 saya diterima di KPU. KPU umur 29 tahun ya. Dan oh itu ketua langsung? Langsung ketua. Langsung ketua. Ketua. Ya jadi waktu muda-muda tuh kayak Endang, saya kan termasuk yang muda-muda itu. Oh iya. Waktu itu, ya. Waktu itu abang kan ngajak saya juga kan? Alhamdulillah, sama-sama Rudy masih kuliah kan. Ya ikut rembesan juga lah kan. Iya rembesan. Ya. Kegiatan-kegiatan. Saya bingung juga di telepon waktu itu. Ini abang ini apalah yang disuruhnya ini. Saya nggak bisa sebetulnya waktu itu. Tapi dengan semalam saya bekerja itu belajar. Jadi gitu. Jadi dari pengalaman itulah. Rudy kan tahu juga bagaimana pilkada 2015 di Pareman. Iya. Begitu konfliknya. Ada sampai kantor kita dikepung. Dan itu sebenarnya banyak dibantu oleh jaringan kita ketika kita aktif di kampus dulu. Bagaimana kita komunikasi dengan Kapolda, bagaimana pengamanan. Padahal antara kantor KPU dengan Polres, bahkan semua pagar kan? Pagar aja ya. Ya kan? Tapi kenapa nggak bisa diamankan? Ya, jadi karena ada komunikasi kita yang bagus atas bahwa yang semuanya kita punya jaringan kawan di pusat dan daerah, ya kita kan terbantu dengan komunikasi seperti itu. Akhirnya kita diamankan. Perasaan pilkada tetap jalan. Di tengah semua orang merasa pesimis perasaan pilkada itu. Saya rasakan itu. Itu saya rasakan. Dan tidak ada bantuan dana operasional pada waktu itu sama sekali. Bantuan dana operasional? Untuk pilkada? Pilkada itu. Untuk keamanannya? Semuanya. Semuanya ya. Sampai akhirnya pada minggu terakhir mau pelaksanaan itu saya diterima sama Mendagri waktu itu. Itu karena akses komunikasi kita sebenarnya. Karena kita punya jaringan ke teman-teman ke pusat Jakarta itu, ya. Jakarta. Kita diselesaikan. Nah, waktu itu kan belum pilkada kan belum rezimnya pemilu ya. Masih undang-undang 42 ya, undang-undang otonomi daerah atau itu bagaimana cara pemilihan. Dan itu saya rasakan betul pengalaman memangku jabatan yang intinya satu. Bahwa saya tanggung jawab yang kita laksanakan itu dengan ikhlas. Ikhlas tanpa beban dan tanpa merasa ada kepentingan. Dan jangan pernah menerima materi. Dan itu saya buktikan itu. Rudy bisa bayangkan kalau kita nerima sesuatu dari seseorang, apalagi skopnya di Padang Pareman itu kecil, penjahit jatuh pun pasti didengar orang. Ya enggak? Pasti ada perbincangan di lapau-lapau ya. Tapi coba buktikan sampai sekarang kalau saya pernah menikmati itu. Walaupun gitu. Dua periode di KPU ya? Dua periode ya bang ya? Ya walaupun akhirnya nanti endingnya juga ada dinamika kan. Dinamika saya. Ya. Dan ending itu mungkin by design lah. By design. Dan saya enggak. Dan kenapa saya memilih di sidang di kode etik karena saya mempertanggungjawabkan itu di depan orang dan jabatan itu bukan sekarang bagi saya makanya saya terima pemberhentian waktu itu. Cukup berpengaruh kiranya posisi di KPU itu untuk perjalanan bagi saya kan nggak biasa aja karena kegiatan saya normal aja dan tidak ada merasa saya lowong atau menganggur. Karena saya dari kecil mau dididik orang tua saya mau jadi orang yang mandiri. Mandiri terus ya. Aktivitas terus gitu kan. Dan enggak pernah sejak saya tamat kuliah merasanya jadi pengangguran. Iya. Karena ada aja saya pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Ada aja ya kerja-kerjaan. Ya kan? Saya lagi kuliah, kita lagi-lagi enak-enak biasa saya jual kelapa. Saya masih ingat tuh waktu abang masih di KPU punya kedai warung apa ya? Ada depot air minum. Depot air minum namanya saya. Buat air minum dan peralatan rumah tangga. Iya. Bahkan datang ada teman kita dari Pareman yang dia berjabat sebagai camat. Masa ketua KPU kerja jangan ngangkat galon bagi saya nggak ada istilah kayak gitu. Nggak ada. Itu datang ke depot saya lagi ngisi galon air minum.
Terus saya antar ke konsumen saya angkat ke motor dia, datang dia, ngapain ke ketua kopi perempuan yang akan angkat galon? Ya apa yang salah? Dan apa yang salah ya? Ya kan? Gak ada yang salah. Mau dengan jabatan itu menghilangkan marwah kita sebagai ini enggak juga. Malah ada adik mahasiswa kan, konsumen kita kan banyak mahasiswa di UNP itu. Malah ketika saya tampil di TV dia bengong, ini abang ini kan di TV kemarin nggak nyangka kalau kita bisa seperti itu gitu. Jadi bagi saya jabatan bukan segalanya. Ya Udi dia maksudnya tidak dia pasti apa adanya. Mungkin Udi juga udah tahu lah kan juga udah mengikuti dari sejak kita aktif. Kan, yang saya salut itu abang lebih fokus. Nah, itu fokusnya yang saya salut. Jadi ya kalau nggak fokus kita mengerjakan sesuatu kan mungkin berhasil kan. Iya. Kita menangani pelaksanaan pilkada itu dari sisi apapun itu kekurangan. Itu di usia, jadi saya masih teringat dengan mantan Kapolres Palembang itu Pak almarhum Rahayu Nurwanto yang terakhir dia menjadi Kapolres Pesisir Selatan. Dia tanya saya waktu itu ketika konflik itu bergolak, dia tanya, Pak Yudha sekarang umurnya berapa? Pak, saya sekarang umurnya 30 Pak. 2005 udah 30 ya. 23, 22, udah 31 lah. Masih muda Pak ya katanya. Bapak sanggup menghadapi konflik kayak gini? Insya Allah kalau Pak Kapolres punya visi yang sama dengan saya sanggup. Saya jalani. Akhirnya pada waktu itu saya masih ingat untuk pelepasan pawai alegoris, bukan saya melepas, Kapolres dengan salvo pistolnya. Ini bentuk saya salut sama Pak Ketua dia lepas pawai alegoris itu. Padahal tuh kantor udah berapa hari itu kan diduduki sama. Nah, Rudy bisa bayangkan di tengah-tengah kantor itu datang Pangdam ke sini, Tiam Tomo datang. Karena itu pilkada ribut kan? Tiam Tomo datang, ada pertemuan di gedung Rada Kudus. Terus Mendagri, waktu itu di Sumatera Barat kan semua PLT semua kan? Kejaksaannya Antasari, PLT Gubernur, PLT Kejaksaan Tinggi, PLT semua kan. Orang Jawa semuanya, bukan orang Sumatera Barat. Orang non Sumatera Barat semua. Tapi kita komunikasi yang bagus waktu itu. Saya diterima sama Mendagri, sedangkan anggota DPRD di Jakarta semua sudah menunggu bahwa pengunduran pilkada selesai. Tapi semuanya set tetapan kita jalani sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Dan itu karena keseriusan, karena fokusan kita. Nah, yang perlu diperhatikan itu jangan sampai ada beban. Jangan ada beban ya. Baik beban mental maupun beban moral. Harus keluar dari itu ya. Harus bebas dari semua itu ya. Bang, setelah itu kan dari orang yang independen lalu terjun ke politik dan jadi pengusaha. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Kenapa?